Selamat pagi semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kapanpun kalian menonton ini. Hari ini saya komentator Arif dan Joki Novian berangkat kerja. Pagi-pagi ini masih slow, santai dulu karena bingung ngomong apa. Pokoknya hari ini karena ini pagi banget masih santai. Perjalanan masih santai, nanti kita akan gas-gaskan. Karena Joki Novian juga baru bangun langsung kaget berangkat. Santai dulu, Lur. Tapi habis ini setelah lampu merah permata hijau akan kita gas-gaskan. Tidak boleh lengah karena kita juga waktunya mepet setengah jam. Setengah jam menuju di map menuju tempat lokasi kejadian atau tempat bekerja. Dan kita datanya juga mepet. Jadi diharapkan Joki Novian dapat membantu perjalanan ini sehingga lebih cepat, lebih mantap gitu. Tapi ini masih slow. 1 menit pertama masih slow. Tangannya masih pemanasan. Tangan dia masih pemanasan, posisi tangan begini karena bahaya posisi tangan. Nah, habis ini siap-siap. Ini masih santai, jalan masih lengang. Suasana pagi ini lancar, Lur. Arah jalan panjang lancar menuju Permata Hijau. Habis Permata Hijau kita gas-gasan ya. Rada melibet tadi. Oke. Ini kita santai dulu. Woi, Joki Novian mulai mengencangkan gasnya. Dia mulai digas. Ternyata belum masih belum panas. Joki Novian belum panas. Wih, ada anak-anak itu di sini, masih belum panas. Ternyata dia sudah mulai panas, saudara. Dia udah mau ini belok agak sedikit, mengebuk sedikit. Dia melewati, ada Supra di depan, dilewati dia dengan lancar saja. Supra terlewat. Joki Novian terlihat mencurang. Nah, kita sudah memasuki Permata Hijau, saudara-saudara. Memasuki Permata Hijau, biasanya Joki Novian akan dicem-cemkan, tapi di depan ada kemacetan. Apakah Joki Novian bisa meliuk hingga melewati kemacetan ini? Sudah digas sama dia. Digas sudah bersiap untuk melewati kemacetan ini. Melewati mobil 1, mobil 2. Melewati mobil 3, melewati Scoopy di depan, melewati Innova, akan melewati sedikit, lewat dia. Vespa dilewati, Mio juga dilewati. Direm sama dia, dia takut, woi, bingung, mencari celah, ternyata diambil kiri, dia terhalang oleh lampu merah karena kita tidak boleh melanggar aturan. Bensin mau habis makanya pelan-pelan. Oh ya. Ini berarti bensin dulu. Ya. Kita akan mencari bensin, biasanya bensin ada di Gandaria. Bensin acar. Woi, Pak, aku tidak membawa dompet hari ini. Bawa kamu. Aku lupa karena terburu-buru. Agak deg-degan ini, pergi bepergian tidak membawa dompet. Agak deg-degan. Nah, 4 3 2 2 2 2 2 2 jatuh. Joki Novian mulai mengecek-ngecekkan. Satu motor akan dilewati, Honda mobil lewat sama dia. Dia mulai mengecekkan gasnya. Melewati tanjakan, dia menanjak. Jalanan lurus saja lancar bagi kita. Jalan lurus begini akan disikat sama Joki Novian. Joki Novian tidak akan tanggung-tanggung melewati jalan yang lurus kosong melompong gini. Melewati dia, satu motor dilewati dengan dia.
suaraku mulai habis, suaraku mulai habis, tapi aku tidak akan menyerah. Meliuk-liuk, mulai meliuk-liuk. Nah, bingung dia, ada mau apa mau beli ada motor melewati kiri dia. Melewati kiri, dia ancapkan satu motor lewati, melewati kiri, masih kiri. Bahaya, ada mobil yang mau ke kiri. Tapi dia tahu arah motornya kemana. Dia tahu sudah menyatu sama motor. Dia tahu yang motor mau. Melewati kiri. Nah, diincapkan sama dia. Tambah dikas sama dia. Melewati pesepeda, hormat pesepeda. Lewat pesepeda. Ada bajai. Bajai itu apakah dilewati? Dia menyalip di tengah-tengah antara mobil dan bajai. Lah. Melewati lagi tengah-tengah. Lah, dia selalu ambil kiri. Wah, ada sepeda melihat. Apakah ketangguhan joki nopi? Kita harus ke bawah joki nopian. Ke bawah tidak? Nah, langsung dia melihat. Mes. Dia ke bawah terowongan. Di terowongan melihat ada celah yang bisa diambil. Ternyata diambil sama joki nopian. Joki nopian sangat lihai. Dia matanya dia tuh gak cuma melihat tapi berbicara dengan motor. Hampir saja dia ada mobil lewati sama dia. Vario adalah musuh yang sengit bagi joki nopian. Vario merah musuh sengit. Apakah Vario merah tetap lewati musuh sengit? Nah, akhirnya dilewati sama joki nopian. Vario merah ada celah di tengahnya. Apakah dia ambil? Iya, di kiri diambil dia. Kanan pun diambil. Jalanan lurus bagi dia, bagi Nopian, joki Nopian jalan lurus sangat mudah bagi joki Nopian. Tidak ada tantangan yang bisa mengalahkan joki Nopian. Meliuk-liuknya dia lagi mencari isi bensin. Ternyata tidak ada, tutup, langsung sama dia. Apakah alam berkehendak? Apakah kami akan menuntun? Apakah kami akan berjalan-jalan untuk mendorong motor? Tidak, karena joki Nopian tahu kapasitas motornya seberapa. Dia sudah menyatu sama motor. Motor adalah joki Nopian. Joki Nopian adalah motor. Itu semuanya dari komentator Arif hari ini. Ya. Sekarang melalui terowongan kedua. Dia santai aja, tapi dia selalu matanya mencari celah. Apakah jalan yang terbaik ada itu? Ternyata joki Nopian sangat lihai. Melihat peluang, apakah bisa membalapnya itu? Ternyata bisa. Joki Nopian sangat handal melewatinya itu. Nah, agak demonya agak pelan sedikit karena celahnya tidak bisa dilihat. Joki Nopian biasanya bisa melihat celah, bisa melihat peluang yang bisa mempercepat laju motornya. Tapi kali ini agak slow. Dia jaga diri karena dia tahu kapasitas motornya. Motor ini bensinnya agak miris. Direm dadak. Iya. Direm dadak karena hampir diserempet. Angkot hampir aman. Joki Nopian selalu tahu cara terbaik memperlakukan motor, memperlakukan jalanan, karena jalanan adalah peta bagi joki Nopian. Hari ini tidak perlu Google Map karena kita sudah tahu. Wih, tangannya sudah ngangkat-ngangkat, itu artinya dia siap menggempur jalanan berikutnya. Nah, dia mulai jalan lurus disingkat sama dia. Nah, jalan lurus bagimu joki Nopian itu sangat mudah sekali. Agak meliuk-meliuk sedikit. Meliuk satu motor terlewati. Ada motor lagi. Apakah joki Nopian mau head to head sama dia? Direm sama dia. Ternyata rem dadak. Saya juga kaget. Ternyata direm dadak. Tapi kelihatan joki Nopian tidak perlu diragukan lagi. Yang ragu adalah orang-orang sekelilingnya. Kita harus ke kiri joki Nopian. Kita harus ke kiri, ambil kiri. Jalanan masih lengang, sangat mudah tantangan jalanan hari ini buat joki Nopian. Sangat mudah. Di sana ada Grand Livina.
kalau rekan syuting adalah Grand Livi Renata. Sudah mulai panas, mau dijual nih kalau mau beli. Nah, sudah panas juga, melewati kereta Hyundai kereta, dilewati sama dia. Motor lawan Vario putih. Hari ini sengit melawan Vario putih. Vario putih terlewati, Terios terlewati. Apalagi yang bisa dilewati sama dia? Matanya mencari, matanya Elvian, mata Sukino Pian mencari-cari, mencari-cari terus. Dikas ke sama dia. Gas Sukino Pian tidak sekencang biasanya karena dia tahu kapasitas motor, dia tahu jalanan sedang apa. Dia tahu potensi kemacetan, jadi Joki Nopian sekarang agak sedikit berhati-hati. Karena kehati-hatian adalah kunci kita untuk sampai tepat tujuan. Langsung saja Joki Nopian, apakah Joki Nopian matanya bisa melihat celah dari gerombolan motor-motor ini? Masih santai dia lur, dia masih mencari matanya melelak. Ketika gas sudah di tangan Joki Nopian, apapun bisa terjadi. Pokoknya ini jalanan sirkuit kita terlalu mudah Joki Nopian. Pokoknya tidak ada menggok-menggok yang serem. Belum ada halangan-halangan yang serem, belum ada lompatan-lompatan yang sangat berarti bagi Joki Nopian. Tapi Joki Nopian selalu main. Woi, Joki Nopian sudah memendekkan badannya, memungkukkan, artinya speed akan ditambah setelah ini. Ada gronjolnya, diram dia. Nah, Joki Nopian mulai berhati-hati. Joki Nopian berhati-hati. Nanti kita tanya, kenapa alasan dia kali ini berhati-hati? Apakah waktu temponya dia tahu? Apakah jalanan tidak mendukung? Apakah motor dan Joki Nopian belum selaras? Jadi settingan mekaniknya belum ketemu? Kita tanya nanti. Nah, oh iya, alasannya adalah karena bensin motor dan Joki Nopian tidak sinkron. Jadi bensinnya rawan habis, makanya Joki Nopian sedikit lagi, tapi Joki Nopian mulai menggas-gaskan. Nah, Joki Nopian sudah melewati Cipete Raya. Joki Nopian diklakson. Berarti artinya ugal-ugalan. Joki Nopian, kita belok kiri. Waduh. Belok kiri, aduh. Di situ harusnya lebih tegas Joki Nopian. Terlewati sama dia. Dia mencari tempat yang susah kayaknya Joki Nopian ini. Harusnya tadi ada belok kiri. Joki Nopian melewati. Lalu lurus di kampung, disingkat sama dia. Nah. Kita sudah hampir sampai tempatnya. Jadi santai ya. Yes. Jalan lurus, terlalu kosong. Jadi sangat mudah bagi Joki Nopian. Tidak ada, aduh. Kita udah belok ke kiri. Melilit dia. Nah, ini jalanan sudah hampir sampai ya teman-teman. Jadi lebih santai, lebih tenang. Bensin masih aman, bensin. Woi. Dia melewati mentang-mentang motor trail. Ada polisi itu disikat sama dia. Ada polisi di situ. Tolong, jangan disikat-sikat topengnya, jangan. Aduh. Tanganku langsung mencekik dia. Gara-gara dikas-kas sama kanan. Disikat sama dia, ada polisi tidur. Tidak dirokan sama dia. Polisi tidur bukan halangan bagi dia. Joki Nopian ngeri. Joki Nopian ngeri. Woi, sudah, ternyata sudah pada datang, Mbak. Sudah pada datang ternyata. Boleh tak ya, Nek? Hah? Kan dia warung. Hah? Dia warung.
Kenapa? Alasan kenapa hari ini sedikit berhati-hati kenapa, Jokinopian? Apa? Hari ini sedikit berhati-hati kenapa? Alasannya? Iya. Karena jalanan licin, bensin habis. Bensin habis. Ini jalanan karena kebut-kebutan, nyurang nggak sih mau? Oh iya. Kamu sudah merasakan motormu begitu? Iya. Nyut-nyut kita. Untung. Karena baru datang langsung ngopi ya, belum ngopi ya. Gokil. Jokinopian hari ini mantap. Thank you, Jokinopian.